Beliau itu sudah sakit di Bandung, kemudian memaksa datang ke sini karena istrinya ada di sini, domisilinya di Bandung. Datang ke Tasikmalaya dalam keadaan sudah sakit. Karena memang sudah sakit, kemudian diobati sebagaimana perlunya, mulai dari mantri sampai ke puskes. Nah, karena ada kontak-kontak yang bersangkutan dengan beberapa orang termasuk tenaga kesehatan, maka kami pastikan bahwa kondisi baik-baik saja. Alhamdulillah, dari mereka yang berkontak langsung, mantrinya, kemudian dokternya, juga ada dokternya di sini, kemudian puskesnya, dan juga keluarga, telah kita lakukan rapid test, dan semuanya negatif. Itu yang paling penting, sehingga masyarakat, alhamdulillah, lebih reg-reg lah. Artinya, jangankan kemana-mana, di keluarga maupun di tempat dia berobat dulu di puskesmas, alhamdulillah negatif.